sing ambok sing. Okey. Weh, kualiti weh, kotak dia pun, punya packaging pun dah bagi A+ dah sebab Miza kan belajar graphic designer, jadi Miza pun pernah belajar about packaging. Jadi ini adalah mudahkan untuk delivery man, hantar and kita pun tak ambil. Tapi berat juga eh, kena ambil dua orang ni. Then, bill pula. Ya Allah, intai saya tengok intai. Nampak? Apa dia tulis ni? Joy mattress, unbox, unroll, unwin. Ya Allah guys, apa ni? Jom kita tengok. Rasanya ni macam manual dia. Wah, curlies. Guess us, we are good in bed, Joey. Walau weh, dia punya manual book pun tak kalah weh. Tengok ni, kita sekali belajar setting up your Joey meter. So dia ajarlah cara keluarkan, lepas tu bentang macam tu sahaja. Kat the second plastic layer, carefully. Nampak tu caring kau. Lepas tu, how to sayang your joint mattress semua dia ajar dalam kat sini to protect. How do mattress return work? Dekat sini lah cara macam mana kita nak return. Nanti aku akan ajar korang. Ataupun aku akan terangkan ke mana joint mattress ni di-returnkan. Begitu. Question. We've got your bag. Nampak email, phone number semua dah ready? Nampak? Ita dia bagi kita ni lah, Tan. Apa ni? Pisau untuk kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang beli buku ni. Haa, comel nampak ni beli pisau. So, kita kena unboxing menggunakan pisau ini. Let's go. Joy mattress queen size, sangat-sangat premium dia punya hasil. Ya Allah, ni dia punya jenama. Oh ya Allah, cantiknya. Joy mattress, I love you. Nampak ni? Okay, Miza close up sikit dia punya quality. Sangat-sangat nice. Very firm lah guys. Okay, sangat-sangat firm. Miza suka gila. Color corporate dia memang nice. Okay guys. So, sekarang ni Miza dah tak sabar nak bagi tahu korang tentang Joy Mattress punya kelebihan lagi, iaitu diorang ada zero motion transfer technology. Ha,
Jadi mesti korang tertanya-tanya, Mirza, apakah ia? Apakah itu? Jom, Mirza pun nak buktikan. Jadi senang je dia. Contohnya lah, kalau korang jenis yang partner, tidur suami isteri, jenis suami korang ke atau isteri korang ke, jenis tidur terkali sana, terkali sini, jadi korang rasa terganggu dengan tilam yang korang pakai sekarang. Jadi Joey Mattress ni, dia menyelesaikan masalah korang itu. Iaitu bila korang punya partner bergerak ke sana sini, yang tengah tidur lena tu takkan terganggu. Tapi kita tak nak omong kosong. Mirza nak buktikan dekat korang dengan Mirza isi air ni hampir penuh eh. Gelas ini betul air eh. Air betul nampak. Boleh letak ikan dalam ni, hidup ikan tu. Jadi Mirza akan letak dekat bahagian sudut sini dan Mirza akan loncat-loncat belah sana. Jom, let's go. Tapi Mirza nak minta tolong Intan lah. Intan boleh? Intan tolong rakam. Letakkan air ini dekat sini. Adakah benar ia takkan terjatuh, tergolek? Kita akan saksikan bersama. Okey? Aku risau. Betul ke ni? Ready, Intan? Satu, dua, tiga. Ya. Oh my god. Maksudnya, memang zero motion teknologi dia berhasil. Okey, Mirza puas hati yang ini. Jom kita try yang lain pula. Intan, kena tidur sebelah lah. Boleh, Intan? Tak boleh. Intan tak nak. Okey, tak apa. Mirza dah buktikan yang ni. Nak ambil telur boleh tak, Intan? Mirza ambil telur. Mirza tak puas lah pasal air ni kejap. Tadaa! Korang, okey. Mirza dah ambil dah telur. Mirza tengok terpelanting ke tak. Jom kita tengok. Adakah function ini berfungsi? Apa aku cakap ni? Zero motion transfer dia berfungsi dengan baik. Jom, kita letak sini lah. Okey. Okay, so berhasil guys. Yang ni Mirza suka gila. Tapi Mirza tak nak lompat-lompat sangat sebab kita sayang. Okay, jom kita terangkan apa lagi kelebihan Joey Mattress dekat korang. Joey Mattress ni guys, dia ada 99 night risk free trial. Tu apa tu Mirza? Okay guys, macam ni tau. Kalau korang macam rasa nak beli ke apa kan Joey Mattress ni, korang dapat cuba dulu dalam 99 malam. Anda katalah tiba-tiba korang rasa macam tak okay lah apa, korang boleh return back to Joey Mattress. Eh, kalau korang nak tahu ke mana mattress ni, ke mana mattress ni pergi, kalau korang nak tahu, Joey Mattress ni dia bekerja sama dengan charity organization. Nampak tak? Mirza pun tak pernah terfikir sampai ke tahap itu Joey Mattress buat. So, diorang tak repack balik tau. Maksudnya, tak adalah macam korang pulangkan balik, lepas tu dia pergi repack. Dia resell balik, dia jual balik. Ha, dia tak tercap masuk dalam kotak ni, dia bagi kat Mirza. Macam tak ada eh. Tak ada, dia tak buat macam tu. Dia akan sedekahkan atau dia bagi dekat charity yang lebih memerlukan. Nampak tak betapa positifnya mereka? Kita patut contohi. Okay? Oh, terbaiklah Joey Mattress ni. Orang kata level dia ni bukan soft lah. Dia medium lah. Firmness dia tu medium. Okay, medium. Mirza boleh letak dekat tepi ni. Bahagian dia 6.5. Dia punya firmness tu memang sangat-sangat firm. And Mirza suka kualiti dia sangat-sangat premium. Joey Mattress, jangan gitu Joey Mattress. Saya bekerja Joey Mattress. Janganlah cipta tilam yang tak buat orang nak, tak buat nak bangun. Jangan. Ha, lepas tu korang nak tahu tak kenapa Joey Mattress ni adalah Malaysian favourite? Dan lagi satu, dia adalah rating yang tertinggi dekat Malaysia. Ramai gila orang Malaysia sukakan dia. Mirza doa sangat Joey Mattress ni sampai keluar-luar international. Ha, sebab apa tahu, hari tu Mirza ada nampak member Mirza sendiri up pasal yang dia beli mattress terbaru. Dia bukan ada mattress je tau, dia ada pillow segala tau. Nanti Mirza nak belilah dia punya pillow pula. Gitu. Sebab memang selesa, sebab kebetulan memang Mirza ada masalah sakit belakang kat pinggang ni. Lepas tu tidur memang terganggu lah sangat-sangat hari-hari. Jadi Mirza ni pun bekerja. Korang pun tahu Mirza berniaga apa semua. Sangat terganggu bila pula tidur tak dapat yang mencukupi. Ha, jadi efek dia lah kat situ. Ha. Dan korang boleh tengok lah. Nampak orang Malaysia ramai beli sebab dia punya kualiti dah terjamin. Ha, ni kali ni memang Mirza review jujur. Kualiti dia memang superb. Ah. Jadi kalau korang memang nak beli, tolong check it out dia punya website. Macam-macam dia ada. Sebab dia punya servis TikTok cepat tu, laju pula tu. Hari ni order, esok sampai. Okey, kali ni nampak tak? Ha, dah lain dah baju Mirza apa semua. Ini dah nak dekat berapa minggu Mirza menggunakan Joey Mattress. Ha, okey. Kita pun sebenarnya dah nak sampai ke penghujung video. Ha, Mirza dah menggunakan Joey Mattress guys.
dah tukar dah tila Miza. Okey, inilah dia Miza nak bagi tahu korang, dia punya bukti. Miza bukan buat saja-saja eh. Miza kalau review kita kena review jujur. Hari tu yang Miza buat unboxing tu adalah hari pertama lah Miza dapat Joy Mattress. Ini dah nak masuk seminggu lebih, nak masuk 2 minggu lah. Okey, Miza dah menggunakan Joy Mattress dan Miza dah buat sleep tracker supaya Miza nak tunjuk kat korang. Okey, yang ini yang hari tu Miza tunjuk sebelum. Okey, ini yang sebelum iaitu Miza gunakan tilam Miza. Korang tengok Miza hanya tidur 5 jam something. Tapi agak susah juga nak tidur sebenarnya. Dan selepas Miza menggunakan Joy Mattress, nampak tak kualiti kualiti video? Nampak tak Miza punya kualiti tidur? Ya Allah, dah berganda, iaitu Miza tidur lebih lama 8 jam.